Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Hai teman-teman, Bapak Ibu guru serta suster sekalian. Perkenalkan nama saya Poppy Maharani Shinisuka. Saya berasal dari kelas 81. Dan di video kali ini saya akan melakukan wujud nyata atau tindakan kasih yang dilakukan di tengah-tengah keluarga dengan mengutamakan nilai-nilai karakter ke-SFD-an. Salah satu nilai-nilai atau karakter ke-SFD-an yang saya ambil adalah semangat. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu definisi dari semangat. Nah, semangat yang berarti selalu bergembira, rajin dan giat dalam melakukan setiap karya yang ditugaskan dengan penuh kedisiplinan yang tinggi dan sukacita yang besar. Salah satu wujud nyata cinta kasih saya yang saya lakukan di tengah-tengah keluarga saya adalah membantu kedua orang tua saya, yaitu membantunya di ladang dan membantunya di rumah. Valentine, Mak. Semoga terima kasih karena berkat kebaikan Do sampai saat ini aku bisa jadi sebesar ini, dan karena kasih sayang Do aku bisa jadi kayak gini. Mohon maaf, Mak, jika banyak kesalahan yang aku buat, sering lawan Mama, sering malas-malas. Kiranya kamu doakan aku supaya bisa jadi lebih baik. Ya, happy Valentine juga, Poppy. Tapi tetaplah berbuat baik dan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Tetap teguh dalam iman dan patuh kepada ajaran orang tua. Ya, amin. Kasih. Nah, teman-teman barusan melihat wujud nyata atau tindakan kasih yang saya lakukan di tengah keluarga saya, yaitu membantu orang tua. Nah, semoga apa yang menjadi wujud nyata saya dapat saya lakukan di kehidupan selanjutnya. Dan semoga di hari Valentine ini kita dapat menunjukkan cinta kita terhadap orang-orang yang kita kasihi dengan setulus hati. Terima kasih.